Kalau ibu yang suka menuduh anaknya buat perkara yang anak dia tak buat, adakah ibunya berdosa? Sini ranjang. Sana tu ranjang. Mana-mana ranjang. Berdosa. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back. Okay, kali ni aku jumpa lagi ya. Soalan daripada viewers yang bertanya kepada Ustaz Adni. Jadi aku rasa soalan ni memang agak menarik lah kan. Jadi aku rasa apa salahnya kan kalau aku kongsikan kepada korang. Jadi korang tengok dulu apa soalan dia dan penjelasan sendiri daripada Ustaz Adni. Kalau ibu yang suka menuduh anaknya buat perkara yang anak dia tak buat, adakah ibunya berdosa? Yes, berdosa. Sebab itulah, selain seorang anak wajib buat baik pada mak ayah dia, begitu juga mak ayah wajib buat baik pada anak-anak dia. Okay? Okey, itu dia penjelasan daripada Ustaz Adni. Aku bersetujulah kan dengan kata dia, sebab bukan anak saja yang perlu berbuat baik kepada ibu bapa. Ibu bapa juga kena buat baik kepada anak-anak. Kalau daripada pendapat aku sendiri, ibu bapa yang menyalahkan anak tanpa usul peksa dan anak tu tak bersalah. Jadi benda aku, bagi aku benda tu dah jadi fitnah lah. And then lagi satu, anak ni adalah amanah, betul tak? Amanah Allah terhadap ibu dan bapa. Jadi aku rasa ibu bapa memang perlu bertanggungjawab. Diorang perlu beramanah dan menunaikan tanggungjawab diorang. Okay guys, aku rasa itu saja daripada aku. Sekian, thank you. Jalan-jalan jumpa biawak. Saya suka dekat awak. Jalan-jalan jumpa katak. Awak suka saya tak?